Hai semua, hari ini saya nak masak udang black pepper. Okey, beginilah cara saya bersihkan udang. Saya biasa tak akan buangkan dia punya udang punya kepala dengan dia punya ekor. Sebab nanti dah nak tunjukkan dalam video kan. So nanti dia cantik. Sekarang time untuk marinade. Okey, masukkan yang ini untuk setengah kg udang ya. Okey, satu sudu cili serbuk cili kering, satu sudu serbuk kari daging. Okey, and then kalau ada garam masala satu pinch saja. 1 tablespoon lemon juice ataupun saya punya lemon tu yang terlalu kecil, so saya ambil semua sekali. And then setengah sudu lada hitam, satu sudu ginger garlic paste, and then satu sudu serbuk kunyit. So kita kena masuk semua sekali. Perapkan dia selama setengah jam. Selepas 30 minit, so udang nampak macam ini ya. Okay, so yang ini semua bahan-bahan untuk tumis. Saya ambil 4 biji bawang besar. Kalau ada bawang Holland lagi sedap. So anda boleh tambahkan 3 biji bawang besar India and then 1 biji bawang Holland. Okay. So tumiskan dulu cili kering dengan daun kari. Selepas dia naik wangi, kita akan masukkan kita punya bawang. Tumis sampai transparent. Tak payah tumis sampai dia change color macam brown color, tak payah. So just transparent saja. So sekarang kita akan masukkan ginger garlic paste. So kasih dia tumis, baru kita akan masukkan 1 biji tomato. Pastikan tomato tu hiris nipis-nipis. So once
once tomato kita dah layu, kita boleh masukkan udang yang tadi kita marinate. So gaulkan lemak lembut ya, sebab nanti dia punya kepala semua tercabut. Gaulkan sekejap udang kita, sebab nak campur dengan bahan-bahan yang tumis tadi. Lepas tu masukkan 1/2 sudu serbuk kari daging. Okey. Sekarang kita boleh masukkan 1/2 gelas air. Kalau you nak dia punya kuah lagi sikit, you boleh tambahkan air. Tapi saya buat pepper prawn ni garing sikit, so saya tak masukkan air banyak ya. So kita boleh tutupkan sekejap selama 5 minit. Okay, then semua pastikan kita punya serbuk-serbuk dengan gaul sebati. So sekarang kita punya pepper prawn ni hampir dah siap. Kita kena masukkan 1 sudu jintan manis, 1/2 sudu jintan putih, 1 sudu lada hitam. Kalau you nak lagi pedas, boleh tambahkan 1/2 sudu lagi lada hitam. So gaulkan semua sebati. Last kali kita boleh masukkan 1/2 biji air limau. Okey, yang ini optional saja. Kalau you suka masukkan, kalau tak suka tak payah aja. Saya tak suka masukkan air asam jawa sebab yang ini saya nak try version version lain. Okey. And then so itu je. Dah siap. Kita boleh hidang dengan nasi panas. So, thank you for watching. Please subscribe saya punya channel untuk resipi-resipi yang akan datang. And don't forget to click the bell button. Okay, thank you. See you in another video.